Clara dan pemirsa, kita harus kembali menyampaikan informasi dan berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mendapatkan informasi bahwa pendakwa Syekh Ali Jaber meninggal dunia pagi hari tadi, tepatnya di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Ini dia, kita tampilkan post yang disampaikan oleh akun Yusuf Mansur. Bagaimana dirinya mengumumkan meninggalnya Syekh Ali Jaber pagi hari tadi yang wafat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun sempat ada informasi dan berita bahwa almarhum Syekh Ali Jaber sempat positif COVID-19, tetapi ini diinformasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur.